Jogja. Kali ini aku Helena bakal menemani Sobat Visiting untuk jalan-jalan di salah satu destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi saat berwisata ke Yogyakarta. Yuk kita ke sana. Nah, sekarang kita udah sampai. Ya, benar banget. Benteng Vredenburg. Di dalam Museum Benteng Vredenburg, kalian bisa melihat diorama yang menjelaskan sejarah dari masa Perang Diponegoro sampai masa agresi Belanda 1 dan juga 2. Yuk, kita lihat lagi. Sobat Visiting, tahu nggak sih, Benteng Vredenburg ini dibangun atas perintah Sultan Hamengkubuwono I dan juga atas permintaan Belanda, lebih tepatnya Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa, yaitu Nicolaas Herting pada tahun 1760. Dan kegunaan Benteng Vredenburg tentunya digunakan untuk keamanan keratin, tapi sebenarnya digunakan untuk mempermudah Belanda melihat pergerakan Keraton Yogyakarta. Vredenburg dulunya bernama Rustenburg hingga ada gempa besar di tahun 1867 sehingga harus ada perbaikan. Setelah diperbaiki, diberi nama Vredenburg dengan arti perdamaian. Pada saat itu sebagai simbolis manifestasi perdamaian Belanda dan Keraton Yogyakarta. Visiting. Menarik banget kan ternyata berwisata ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Selain hati senang, juga wawasan juga bertambah. Habis ini kira-kira Sobat Visiting kemana lagi ya? Ikutin terus. Dah.